Warga caah anu ngeueum mangrebu-rebu imah warga di Kecamatan Baleendah, Dayeukolot, Tirta Bojong, Soang, Kabupaten Bandung ngabalukarkeun sawatara warga seuseuteun cai bersih pikeunnyumponan kabutuh sapopoena. Kukituna Kantor SAR Bandung ngabagikeun bantuan cai bersih tina alat water treatment ka sajumlah hilalawak anu kacaahan. Warga korban caah balukar limpas Nawalungan Citarum di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tembong sarumenget Tirta Leah ngantai pikeun ngadago giliran dibagi cai bersih di Kantor SAR Bandung. Warga ngarandapan walurat cai bersih pikeun kaperluan sapopoena, Tirta ngarasa kabantu ku eta tarekah Basarnas. Kelitan air bersih udah dari kapan, Bu? Udah dari seminggu kemarin. Untuk air minum sendiri? Kalau air minum, kebetulan kan ada isi ulang, jadi bisa dibeli dari galon kan. Untuk keperluan sehari-hari? Iya, paling itu aja. Samemehna Kantor SAR Bandung ngelakonan penyulingan cai make alat anu katelah water treatment, anu bisa mersihkan cai Walungan Citarum ku cara disuling. Satutas ngaliwatan mangpirang proses timimiti penyulingan sarta tes pH, Basarnas ngabagikeun eta cai Walungan Citarum anu samemehna kotor, kiwari jadi bersih tur bisa dikonsumsi. Basarnas di samping untuk mengedukasi para korban terdampak banjir, samping itu juga Basarnas memiliki kendaraan yang bernama Technical Disaster Support. Dalam alat ini terdapat, dalam kendaraan ini terdapat alat yang namanya water treatment. Kelewatan ketak Basarnas anu ngabagikeun cai bersih teh dipiharap bisa ngurangan bang balu korban caa. Basarnas pepeje ka masyarakat sangkana heurheula eta cai samemeh dikonsumsi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.